Cek cek. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama kami di channel Osigrator, di mana channel pemula yang masih noob. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan penelusuran ke kebun salah satu tetangga saya teman-teman. Ini mungkin tidak jauh dari jalan raya dan pemukiman, tapi di sini konon katanya lumayan angker gitu teman-teman. Kalau sekarang lihat teman-teman, nggak jauh dari jalan itu, dalam lampu-lampu itu perumahan itu depan saya. Oke, mari kita untuk melakukan penelusuran teman-teman. Siapa tahu malam ini kita menemukan penampakan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai penelusuran. Tuh teman-teman, lihat kan, dekat jalan raya juga teman-teman. Mungkin kalau cari hantu nggak usah jauh-jauh teman-teman, kalau memang ada nanti pasti muncul ya teman-teman, nggak perlu ke tempat angker. Dulu di sini sangat angker teman-teman, sebelum dibuka seperti ini. Sekarang jadi kebun ya, ditanami seperti singkong ini teman-teman dan buah-buahan. Di depan saya itu ada jalan kecil yang sekarang jalannya sudah mati, dan jalan itu katanya dulu sangat angker. Itu ke atas sudah nggak ada pemukiman lagi teman-teman, sampai ujung. Astagfirullahaladzim, ini auranya dan kan teman-teman, nggak usah jauh-jauh, kesini aja. Kalau memang ada penampakan pasti nanti akan wujud teman-teman. Itu di atas kayak ada yang cahaya, seperti cahaya terbang itu tadi teman-teman, tapi nggak kelihatan teman-teman karena penerangannya ini ya teman-teman, penerangannya kurang. Saya bingung mau lewat mana ini teman-teman. Sumpah itu teman-teman, di atas sangat gelap dan itu banyak pohon-pohonnya teman-teman, di atas pohon besar ya teman-teman. Ini tembus ke atas nanti arahnya ke makam. Dulu itu juga jalan ke makam teman-teman. Lo lo lo, ada yang mulai jahil ya teman-teman di sini gitu kan, soalnya tadi saya sudah survei
bolak-balik ke sini, teman-teman. Aduh, nggak kelihatan ya, teman-teman. Padahal dekat perumahan dan dekat jalan raya, teman-teman. Ini sama sekali tidak settingan, teman-teman ya. Saya mencobakan explore di sini, teman-teman. Soalnya kemarin teman saya lihat penampakan ya di sini. Banyak warga yang cerita, tapi dulu di sini itu katanya angker. Astagfirullahaladzim. Siapa itu ya? Ada yang lemparin. Itu astagfirullah. Itu teman-teman, di atas ada kerumunan bambu. Di atas bambu ada sosok putih. Tapi nggak jelas ya, samar-samar gitu, teman-teman. Itu teman-teman di sana, teman-teman. Samar-samar. Ya begini teman-teman, banyak orang yang dulu ya lewat sering depan lewat sini, sering dilempari gitu teman-teman. Sangat jahil ya teman-teman di sini penghuninya. Itu di atas ada pohon pisang gerak-gerak sendiri. Oke, kita ke arah sana aja, teman-teman. Kita tunggu di sini, nggak usah ke atas ya. Itu ada suara-suara resiko. Oh, kelihatan nggak, teman-teman? Tuh ada putih samar, teman-teman. Apa halusinasi saya ya? Oke, kita cek. Astagfirullah. Lihat teman-teman, depan saya langsung ada kabut tebal. Kita uji nyali di sini dulu, teman-teman. Itu di atas dengar suara-suara. Tunggu, teman-teman. Oke, kita sudah tanpa penerangannya. Di atas ada suara. Itu kambing ya, teman-teman. Di atas ada suara seperti ada yang tertawa. Saya sudah survei tadi. Astagfirullah. Itu ada lagi. Gerak, 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 gerak. Ada pohon pisang dan di samping pisang ada pohon kelapa. Itu pohon pisangnya gerak-gerak ya, teman-teman. Oh, sorry, sorry. Maksud saya daun pisangnya bergerak. Padahal nggak ada angin, teman-teman. Jauh ya, teman-teman, dari depan sana. Itu ada cahaya, nggak tahu itu apa cahaya. Duh, auranya kuat banget, teman-teman. Mau ke atas temen, tapi nggak ada yang pantau tadi. Saya khawatirnya ada apa-apa nanti resiko, teman-teman. Katanya juga banyak ularnya di sini.
Ya udah teman-teman, astagfirullahaladzim, itu kan teman-teman ada lemparan terus. Sia-sia teman-teman, itu juga banyak sosok tapi nggak wujud padat ya teman-teman. Sumpah di sini saya semakin merinding. Itu ada suara kayak kayak ada yang manggil-manggil, oh, gitu teman-teman dari atas. Tapi katanya warga jangan sendiri gitu kalau ke atas. Tadi sudah diperingatkan, saya tidak berani ya teman-teman. Memang ceritanya sering saya cerita dengan teman-teman, katanya daerah sini itu memang angker. Kalau daerah ini masih belum terlalu masuk ya, ini masih perkebunan dekat jalan raya dan gak jauh juga dari pemukiman itu teman-teman. Kalau di atas sudah masuk hutan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi cuma saya melihat sosok putih-putih. Astagfirullahaladzim. Yaudah teman-teman, sekian dulu. Mungkin besok kalau ada temennya saya akan ekspor ke tempat yang lebih menantang lagi teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman, mohon maaf. Ini tadi cuma daripada nggak ada konten gitu teman-teman. Cek lokasi dulu ya. Maaf kalau penerangannya kurang juga teman-teman. Oke, sekian dulu. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.